keras ya di. Sekitar jam dasan itu di tuh. Ini teman melihat cloud cloud kayak meteor nyala. Berarti bisa diseberang. Hai toppers. Penglihatan dan seluruh buleleng kayaknya mendengar dentuman yang sangat keras tersebut. Minggu 24 Januari 2021 sekitar pukul 10.27 waktu Indonesia Tengah, warga Kabupaten Buleleng, Bali dikejutkan oleh bunyi ledakan. Banyak orang mendengarnya. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bali, Made Rentin, sejumlah warga di Buleleng mendengar bunyi dentuman sangat keras. Kayak meteor nyala, berarti bisa diseberang kampung tengah pasir. Ya. Kayaknya dua pasir yuk, ledak nu. Jedur keras sih. Dari penelusuran di seluruh wilayah, tidak ada ledakan di daratan. Sumber bunyi tersebut masih misterius. Saat berita ini ditulis, petugas masih mencari info seputar dari mana dentuman itu berasal. Informasi yang dihimpun pihak kepolisian, ada warga yang melihat benda bersinar di langit, itu terjadi sebelum dentuman terdengar. Bahkan nelayan yang mencari ikan di tengah laut juga mendengar dentuman keras itu. Keras ya, Di? Sekitar jam dasan itu, Di. Seluruh buleleng kayaknya mendengar dentuman yang sangat keras tersebut. Sedangkan hasil pemantauan Pusat Gempa Regional atau PGR Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG wilayah 3 Denpasar, terdapat anomali sinyal di wilayah Buleleng bersamaan dengan bunyi dentuman tersebut. Anomali sinyal tersebut dipastikan bukan berasal dari sinyal seismik gempa bumi. Sinyal berdurasi 20 detik itu mempunyai besaran setara dengan skala magnitudo 1,1. Hingga kini petugas mencari sumber dentuman yang terjadi dan didengar banyak warga Bali. Namun hingga kini belum menemukan jawaban yang tepat atas suara dentuman keras yang terjadi kemarin. Jedur keras sih. Ibu Juno. Dentuman keras juga pernah terjadi di Jakarta. Suara dentuman misterius keras terdengar di langit DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, pada Minggu 20 September 2020 malam. Bunyi dentuman diakui sejumlah warga terdengar sebanyak dua kali, sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, hingga menyebabkan benda bergetar. Menurut warga, dentuman keras itu berbeda dengan suara petir pada umumnya, juga menggetarkan kaca-kaca rumah warga. Ketua Badan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, hasil monitoring pihaknya tidak mencatat adanya aktivitas gempa ketika warga melaporkan adanya peristiwa tersebut. Waktu dentuman di Jakarta Selatan, BMKG memprediksi suara dentuman keras yang terjadi saat itu berasal dari suara petir yang berada di Gunung Salak. Pihaknya tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai sumber suara dentuman yang terdengar di ibu kota, khususnya wilayah Jakarta Selatan. Nah, toppers, menurut kalian suara misterius ini suara apa ya? Coba tebak. Berikan komentar kalian pada kolom komentar ya. Jedur keras sih. Seluruh buleleng kayaknya mendengar dentuman yang sangat keras tersebut.